banget nih, kerjaan banyak banget, nah, harus beres hari ini lagi. Mana lapar, belum gini lagi. Suntuk juga ya ngerjain tugas terus, gak ada temen di rumah. Aduh, kok mulus ya. Oh no. Jangan-jangan mau lahiran. Aduh, di rumah gak ada siapa-siapa lagi. Telepon siapa ya? Telepon sama Cia deh. Anak aja dulu. Ada telepon bunyi. Siapa yang telepon? Angkat dulu. Halo? Halo? Apa Hilary? Mama Cia, ada di rumah gak ya? Iya nih, aku kayaknya mau lahiran deh. Aduh, mulus banget nih, di rumah gak ada siapa-siapa. Bisa ke rumah kan? Rasa perut. Kamu rumah sama siapa? Oh gitu ya. Oke oke, nanti Mama Kia ke situ. Oh iya, makasih ya Mama Kia. Cepet ya, aduh aku gak kuat mulus nih. Enggak lama, tunggu aja. Aduh iya, ya makasih. Ya, yuk. Aduh, si Imut mau lahiran katanya. Gak ada temen, udah ke rumahnya aja dulu. Kasian, misi kudu projo. Tapi nanti lagi, aduh. Males banget nih. Aduh, males banget nih. Imut. Masuk. Masuk Mak Kia, gak dikunci. Aduh, aku mulus banget nih. Kenapa Mut? Aduh Mak Kia, kayaknya aku kontraksi deh mau lahiran. Aduh mulus banget nih. Aduh mulus banget nih Mak Kia. Aduh bingung ya. Aduh harus gimana ya. Aduh mulus banget nih. Panggilin dokter kek, bidan kek. Aduh. Telepon dokter. Telepon bidan. Aduh mulus banget nih. Aduh. Gimana bantuinnya? Aku kan gak biasa bantuin orang lahiran. Aduh, gimana ya? Aduh, coba aku lihat tuh. Aduh, wah ini kayaknya udah mau brojol ini. Aduh, cepet dong. Ya, aku bantu. Dokter ke, bidan ke, apa ke? Biasanya dibantuin sebisa aku. Emang Mama Kia bisa, apa? Tinggal keluarin aja. Cepet dong, Mama Kia. Aduh. Iya, ntar dulu. Aduh, gimana ya? Biarin lah, kasihan daripada nanti gak ada yang bantuin. Mama Kia bisa. Ya. Ya bisa nggak bisa, habis gimana? Ya udah cepet, aduh bagus banget nih. Aduh gimana ini? Aduh coba lihat. Aduh mulus banget, aduh. Eh, orang lain mau lahirannya kok aku yang capeknya ya? Dasar si Imut, aduh, suaminya kemana lagi? Lahiran kamu kok aneh banget, Mut. Kok bahinya? Lahirnya balon sih. Masa balon, Mut? Kok aneh ya? Lahirannya si Imut kok balon jumbo? Lah, dari bagi lahiran udah sampai belepotan keringat, malah pingsan. Dasar lu. Oke, sahabat, itulah keseruan Mama Kia dan Teh Imut. Jangan lupa ya, saksikan terus keseruan kita di channel Kia Family. Oke, sahabat, itulah keseruan kita ya. Hanya iseng-isengan aja, hanya sebagai hiburan. Bye. Bye.